Untuk awet ikan, alkohol. Standby, standby. Kita nak jalan. Ini yang paling penting. Tahu bawang. Saya nak tengok bukan sehari dia, tengok ikan-ikan apa yang ada. Lepas tu saya nak pergi sauk ikan, nak cari ikan yang mungkin saya belum dapat lagi. InsyaAllah boleh dapat. Kita cuba dulu. So sekarang saya on the way. Okey, ini nama dia Abang Meng. Jom kita pergi pasar tani dulu. Pasar tani. Pasar tani pula Pekansari. Salah, sini panggil Pekansari kan. Pekansari boleh, Pekansari boleh. Ikan dah siap kunyit. Sini lagi macam-macam. Meng, terangkan ikan apa yang ada you nampak? Sungai. Lampam ke parang. Oh, tu je. Mana ikan parang? Tunjuk. Parang. Oh, itu ikan parang. Bumbu. Sungai. Ini ikan parang sungai. Ikan bumbu. Boleh. Ini ikan tempuling. Oh, tu ada tepo ikan betul. Ikan tapah. Cuma berkicap. Ikan tapah. Dan cemole. Bilut. Ataupun segarat. Segarat. Bulut itik. Bawang sungai. Dah berapa?
Baik, ada yang berminat? Tak ada yang berminat langsung. Ada langsung ujung ke? Ada ikan haruan tengah siang. Banyak ikan fly. Barang ada dalam kereta? Barang dalam kereta? Ikan nipu sana lah kan? Barang nak balik kan? Nanti hantar kat sana lah. Jumpa tanah kah? Itu dia. Ikan kerai. Lampam ke sungai. Tunggu bulan 1 bulan 2 esok. Bulan 1 bulan 2. Ha. You dapat you call you tengok. Mukus. Ha? Mukus. Mukus. You. Wah. Bulan 1 bulan 2 esok tunggu. Barulah seronok sikit ikan banyak. Okey. Kena tengok masa lah. Kalau masa kan sebelum turun. Kena ada ke masa. Masa tu kena ada ke masa. Masa tak tunggu kita kan? Dia tak tunggu kita. Masa tu dah. Apa ini ikan? Kita sudah senyum sikit. Sudah bos. Wah, berapa bang? 3 ekor? 3 ekor, 50 lah bos. Wah, abang boleh kan? Wah, tak tak pula. Orang yang pergi mancing sekarang ni, kan? Sewa pot lah 100. Duk seling lagi. Pun tak dapat udang 3 ekor pun. Baik, kasi tenang eh. Ini kena lupa. Kena bumbu. Yang kerai. Dia masuk bumbu. Siapa? Siapa? Ini ikan riu. Ini ikan lalang. Lalang. Ini ikan campur-campur. Semua ada. Rojak. Ha, ikan rojak. Ni ikan? Ikan perkasang. Kasang? Ha. Riu ke? RM10 ke? RM10. Ini riu lah. Dah siap siang dah eh? Tenang. Okey, nanti kita jumpa. Beres. Jaya lagi. So kita try pergi tempat baru. Cari tepi-tepi sungai. Ada sungai Pahang, Sangka. Kita cari port yang sesuai. Ini dia Sangka. Penuh dengan ikan patin. Kita try jala kat sini apa dapat. Wah, Meng dah beraksi. Memanglah cetek situ. Takut. Ni Abang Jah. Okey. Okey. Nari nak ikut pergi. Pergi apa pasang? Kita pasang jaring hanyut. Ni dekat Temelur tengah-tengah sungai Pahang. Kita tinggalkan Meng jap. Bye Meng.
betul kan hujung tadi? Pasir ke? Ha tu okey. Nelayan ni, nelayan laut dalam. Kami ni nelayan sungai. Jari ni kat seluang. Tapi mesti seluang belum sampai. Kita cari jika lalang. Kita lalang ni kena tepas dulu. Jaring dah siap turun. Sekejap lagi kita angkat. Ikut Abang Ja. Ni pakar ni. Ini ya, ini seluang yang boleh besar ni. Apa seluang yang lain kuning ni? Rasbora dusonensis. Nama saintifik. Ikan lalang. Ni macam para lau buka. Riu. Dia kena nama sertifikat apa? Lupa dah yang ni. Riu. Ini hidup balik ni. Ini hati-hati bisa dia. Hui. Pernah kena? Tak pernah tapi tahulah tajam. Kalau kena ya Allah sakitnya. Dia jenis duri dia tak tajam sangat. Habis dah. Beginilah kehidupan seorang nelayan. Adalah. Hoi, hoi, buka doh. Mana ada buka di mana? Ada ikan? Tak tahu. Ada pun. Air le dah koyak. Ni lah koyak dia nampak besar. Mungkin kena jalan tepi kot. Jalan tepi macam mana? Tak aman. Tepi-tepi je? Haa, macam tempat tadi. Okey, sekali-sekali. Tadi yang bahagian rosak tu, you hala pergi belakang. Ya kan? Haa. Yang tali tujuh hala pergi belakang. Lagi sekali, lagi sekali. Jala dah koyak. Macam mana dah. Tunggu je lah. Haa, cun-cun. Koyak pun koyak lah. Ada seekor ikan. Ada seekor. Ikan apa tu? Try. Try, lepaskan lah. Sik. Ini seekor lagi kan? Sia. Masih. Jaring koyak boleh dapat ikan. Jangan cakap jaring koyak tak ikan. Nak try lagi? Meh, abang ikan mempamerkan cara macam mana pakai jala tebar rosak. Lain kali yang tengok-tengok ni, kalau nak pakai jala suar rosak, tak payah buang, boleh pakai je.
Eh, diam pula. Hakim, Hakim, abang ikan tangkap. Oh. Okey bang, tolong, tolong angkat jap. Kasih tunjuk orang. Kita dapat 2 ekor Harley. Bukan Harley Davidson eh. Ini adalah spesies endangered species, ambil yang mati seekor tu. Okey, ini contoh dia. Nanti kita akan bagi pada UMT ke mana-mana ke, jom buat kajian. Nampak tak ekor dia tu dengan atas dia. Itu yang membezakan dia dengan ikan lain. Mana yang hidup seekor? Hidup eh. Itu yang payah tu. Tak apalah, angkat ikan lain tengok apa lagi dapat. Oh, apple. Wey. Apalah, tinggal mati lah.